Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajar orang banyak, dan orang-orang mengelilinginya. Sore harinya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Kemudian perahu mereka berlayar, diikuti perahu lainnya. Di dalam perahu, Tuhan Yesus tertidur. Tiba-tiba mengamuklah angin topan, gelombang air itu semakin tinggi. Perahu mereka kemasukan air. Mereka dalam bahaya. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. "Guru, tolonglah kita binasa." Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kalian takut?" Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kalian tidak percaya?" Angin dan air di danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Orang-orang sangat takut dan heran lalu bertanya, "Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu?" Ayat hafalan, bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Markus pasal 4 ayat 41.